sama channel Ovi Ratna. Kali ini Ovi Ratna ada di Kampung Batu, satu daerah destinasi wisata alam buat anak-anak. Ada kolam renang, ada payung kok, ada perahu, tempat makannya, kulinernya juga ada odong-odong, ada wisma untuk pertemuan. Kan ini lokasinya seperti ini, lihat, ada buat playing pop di sana. Terus ini tempat kuliner-kuliner buat yang nyantai sambil lihat ke danau. Para subscriber semua, kita lihat kelengkapan videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke semua media sosial yang para subscriber punya atau ke rekan saudara kalian. Yuk kita tonton semuanya. Langsung cus. Ayo guys, kita akan menuju danau. Danau Kampung Batu. Nah, ini danaunya ya. Tuh lihat. Itunya apa? Danau. Ini danaunya. Ini peserta. Peserta gathering nih, peserta gathering ada ibu hamil. Ketemu kangen tuh, ketemu kangen. Ya. Ini teh main yang enggak direncanain ya. Yang kita enggak tahu ya, Bu. Yang enggak direncanain. Nih pemandangannya. View-nya kayak gini. Kampung Batu. Oke guys, bentar lagi menuju perahu, kita akan berlayar. Berlayar. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak itu petugasnya? Jangan ke pinggir, jangan. Takut dalam ini airnya. Wih. Ini bocil-bocil nih, si cantik-cantik. Halo, halo, dadah. Ih, mau kemana ini tuh, mau naik perahu. Ya, ini guys, perahunya. Tapi karena ini hari Jumat, jadi kayaknya sepi. Tapi nggak beroperasi. Kemana penjagaannya? Di sana, di mau tadi makan. Oh.
Di depan sini, di pas sopir. Juga tuh tanyain ke salam mau mah. Diam nanti mau ke itu dulu mamanya dia bawa ini dulu ya. Di mana duitnya tuh nih? Kampung Batu. Foto? Iya, siap. Nah. Yuk pada bergaya tuh di taman itu bagus tuh. Naik Bu ke sana, Bu. Wilujeng sumping. Kasadayana. Ini berbagai macam binatang, salah satunya ini ada ayam kalkul. Kalkul tuh. Ini kalkul. Di sini ada kalkul. Ayo. Ayo sini. Tuh, ada ayam kalkun. Ayam kalkun. Lihat itu atau ekornya bagus tuh, kayak itu, kayak kipas. Tuh, kayak merak ya. Situ. Tangannya jangan gitu, tangannya jangan jangan pegang, itu jangan pegang tangan kambing. Tuh. Oke, guys. Tuh. Lihat burungnya. Tuh. Gimana bunyinya, gimana? Gak apa-apa, baik. Besok matanya halus sih. Baik tuh, kelincinya baik. Ya, sok lihat kelincinya, deketin atuh. Ya, yang iya, emang saya keluar. Masahanya mau kok. Para subscriber semua, kita akhiri petualangan ke destinasi Kampung Batu ini. Salah satunya ini ada kesenian apa Sunda ya, angklung namanya. Dan ini contong buat biasanya pasar atau pesawat. Ini namanya bobokok, kalau orang Sunda ini namanya tolombong. Ibu naik Bu. Ini ada nyiru. Nyiru ini asupan buat nanak nasi. Ini apa namanya kalau yang gini tuh? Keranjang. Kalau yang ini buat kukusan. Kalau yang bikin bakso tahu, siomay,
terus dimsum pakai kukusan seperti ini tradisional. Nah di sini ada namanya ini apa, tolombong, terus pipiti. Ini ada pipiti yang kecilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini tolombong nih, ini ada buat apa yang orang tua nginang nyerih, pakai sirih, nyirih ya. Ini tepat seperti ini. Dan nampannya juga, oh nggak rusak nampannya. Ini buat apa yang dipasang di sini? Ini angklung untuk kesenian orang Sunda. Dan ini sebuah lukisan karya Sunardipi Kaku Bali, Kak Sun, Kak Smagdipi Kak, lukisan Bali. Nah para subscriber, oh ini ada dulang nih. Para subscriber ini semua, ini kalau zaman dulu numbuk padi ini di sini untuk dibikin beras. Untuk bikin beras jadi ditumbuknya. Ini alatnya seperti ini. Pakai kayu yang panjang tuk-tuk-tuk kayak gitu. Nah, ini semua lengkap ada di Kampung Batu. Ada taman hewan kayak rusa, kelinci. Kalau anak-anak bawa makan kelinci bisa beli makanannya di sini, langsung kasih makan kelinci. Terus ada rusa juga, ada buat naik perahu, perahu segala macam, pokoknya komplit di sini. Sekian dulu para subscriber semua, review dari Kampung Batu. Kita petualang Kampung Batunya selesai sampai di sini, semoga bermanfaat dan silahkan share videonya ke semua media sosial dan yang kalian punya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pulang. Hari Minggu pinuka sedak-sedak jelema horoream. Baby sak duduk.